Kabar baik untuk aparatur sipil negara atau ASN yang bakal pindah bekerja ke ibu kota Nusantara, guys. Pemerintah resmi menjanjikan bakal memberikan 1 unit hunian apartemen bagi para ASN. Hal ini disampaikan oleh Menpan RB, Azwar Anas. Menpan RB Azwar mengungkap, skema pemindahan ASN ini bakal dilakukan secara bertahap. Di tahun ini, sudah ada 47 tower apartemen yang sudah disiapkan untuk para ASN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, per apartemen memiliki 60 unit hunian dengan luas 98 meter persegi. Pada Juli 2024, ditargetkan bakal ada 8 menara yang telah selesai. Di Agustus 2024 akan bertambah 14 dan November bertambah 7 apartemen. Pemindahan ASN ke IKN ini dikabarkan akan mulai usai upacara HUT Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Pemerintah menyiapkan begitu banyak insentif ya guys untuk ASN yang akan pindah. Share informasi ini ke teman kalian.